Emang Sebastian Bach acuan lo ya? Saya suka banget. Gue suka banget lagu ini dan sejujurnya aku nggak bisa nyanyi lagu ini, nggak terlalu nyampe. Salah satu pahlawan kita itu ya. Oh iya men, masih sampai kalau untuk rock music tuh dia kayak master gitu. Tapi satu sisi ada pronounce yang kamu miss gitu loh. Karena gue favorit banget sama lagu ini, kan gue sing along kan. Gak cocok ya gitu liriknya. Gak sinkron sama mulutku. Tapi it's okay, kan bisa dipelajarin. Gue juga dulu belajar bahasa Inggris dari lagu. Terus maju, terus bernyanyi terus. Yeah. Terus belajar sih yang pasti. Iya, yeah, Mas. Sampai hari ini pun gue masih belajar terus. Iya. Yeah. Good luck. Iya, yeah, makasih Thank Mas. You ya. Thank you, Niall. Sama-sama. Aku seneng sih ada penyanyi yang berani membawakan lagu itu di The Voice ya. Jadi semacam warna lain gitu. Iya. Yeah. Saya berharap banyak sebenarnya tadi dari kamu. Cuman ya itu. Lirik dari baris ketiga, kamu udah salah ya, dari salah. Baris ketiga. Ricky was a young boy, he had a heart of stone. Habis itu kamu udah salah, di bridge-nya juga salah, ref-nya benar. Itu buat saya sudah mengurangi poin besar, karena lagu ini benar-benar tentang cerita gitu. Buat saya sakral gitu lagu ini. Waktu umur 18 lagi di mana? 89 Lives ya? 18 waktu itu lagi dengerin Slang album pertama. Jadi Sun. Terus nih Judika kan jago suara tinggi. Ada beberapa teknik dia yang sorry nih masih sangat salah ya. Saya tidak yakin kamu bisa nyanyi nada tinggi ini untuk 3 atau 5 lagu dalam sebuah pertunjukan karena berat banget rasanya gitu. Tapi saya senang kamu punya spirit lagu-lagu seperti ini, jadi terusin terus ya. Ya Mas. Ya. Ya Niall, nambahin aja sih sebenarnya. Aku tadi sempat share juga, pernah enggak kita suaranya rusak gitu. Karena aku terus terang aja sempat 2 bulan, 3 bulan gak boleh nyanyi karena dari tenggorokan aku ini pembuluh darah di sini tiap pagi keluarnya udah merah darah gitu. Jadi dokter udah vonis untuk kalau kamu gak mau rusak harus stop gitu. Jadi ini juga dari kesalahan teknik menyanyi gitu. Karena nyanyi rock ini kan sebenarnya susah-susah gampang. Kalau kita gak powerful, gak push, kita punya tenggorokan atau kadang-kadang cuma pakai diafragma itu kayaknya gak rock gitu. Bener. Itu masalahnya ada di situ. Nah itu yang harus. Mungkin pengalaman yang bisa bikin suara lo nanti lambat laun, makin lama makin enak. Iya yeah, Mas, makasih. Thank you, Niall. Iya. Ya.
Mungkin kalau sekarang aku pakai analoginya apa ya, kayak atlet kali ya. Karena dua-dua orang tua saya ya, mantan atlet nasional, jadi saya pakai analogi ini. Sama seperti kita penyanyi ya, kadang-kadang orang mikir penyanyi itu bukan atlet. Kita tuh atlet, cuman atletnya ototnya otot pita suara gitu kan, yang mendukung, terus pernafasan segala macam. Sama seperti mungkin tadi kayak teknik growling ya, itu ada tekniknya. Istilahnya jadi rocker pun gitu ya, itu tetap ada tekniknya pasti. Aku rasa sangat, mereka sangat ada tekniknya gitu, karena itu kan istilahnya kayak kamu tuh di push terus gitu. Itu ya, maksudnya harus belajar juga gitu kan, harus pintar gitu. Kita ini juga penikmat musik ya, artinya walaupun saya mungkin bukan itu genre saya, tapi saya penikmat musik gitu. Sama seperti Coach Ari dan Coach Kaka sama Coach Judika, walaupun mereka misalnya genre-nya apa, tapi mereka kalau emang dengerin lagu yang enak, pasti mereka bob their heads juga gitu loh. Nah itu yang tadi saya tungguin, dan saya nggak dapet itu dari kamu ya. Ada satu lagi input. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Ya, sayang sekali Nael. Semoga kamu tetap bernyanyi dan tetap bermusik dengan hati.